pada akhirnya begitu kereta mau berangkat, loncat. Baru saya naik dari belakang gerbong itu menuju ini tempatnya mereka ini. Oh, kita udah ya. Masuk. Saya masuk lihat depan, terus papanya tunggu sudah. Mana Susi? Terus? Nggak tahu. Itu nggak cara ya. Terus akhirnya gimana kan setelah sampai Jakarta ya, nggak pulang-pulang lagi gimana? Nah, bilangnya apa? Tulis surat. Lama-lama tulis surat. Iya, tapi di kita Jakarta kan. Juga kita belum tahu di mana naik kereta juga deh, kita mau naik di tidur di mana. Saya sendiri janjinya cuma sebulan. Akhirnya keterusan ya. Istilahnya bodo nekat lah. Nekat kita. Bonek.